sahabat Else Property, jumpa lagi dengan saya Else. Kali ini saya akan mereview satu rumah keren banget yang ada di Semarang Barat. Nah, yang di belakang saya ini rumahnya dengan lebar 7,5 meter, desainnya modern, bagus banget. Ini carportnya bisa untuk 2 mobil dan sudah ada tali airnya, jadi tidak licin kalau hujan ya. Nah, untuk pagernya kita sudah menggunakan pagernya ini sorong, jadi menghemat tempat ya. Kemudian di belakang saya ini ada roster untuk sirkulasi udara dan menambah kesan artistik untuk rumah ini ya. Sebelah kanan saya ini adalah jendela kaca. Di sebelah kanan saya ini ada sedikit taman ya untuk mempercantik rumah ini. Dan di atas saya ini sudah ada plafon, bangunannya lebih menjorok ke depan. Ini kalau hujan airnya tidak masuk ke dalam. Tapi kalau sahabat Else Property ingin menambahkan kanopi juga bisa ya. Oke, kita akan lihat ya rumahnya ini. Ini pintunya sudah menggunakan smart door lock. Tuh, kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, sekarang ini saya sudah berada di dalam rumah. Sebelah kiri saya ini adalah backdrop sudah disiapkan. Dan kemudian sebelah kirinya ini ada kabinet. Ini untuk rak sepatunya ya. Jadi sebelah sininya bisa untuk hiasan-hiasan. Kemudian di atas saya ini ada skylightnya sudah menggunakan bahan fiber ultraviolet, aman ya. Kemudian terang. Ini jadi kalau hujan itu airnya tidak masuk ke dalam rumah, aman ya. Kemudian nyambung di tengah sini ini space yang lega, ruang keluarga. Sudah ada untuk kabinet TV di sini ya, sudah disiapkan, tinggal nanti taruh TV di sebelah sini. Sebelah kanan saya ini adalah kitchen set, sudah disiapkan juga kitchen setnya ini, lemari atas dan lemari bawah, juga sudah ada kompor tanam, penghisapnya juga sudah ada, kemudian ini juga untuk wastafelnya. Sebelah kiri sudah dikasih juga, disertakan untuk kabinet juga ini. Sirkulasi udaranya bagus banget, di dalam rumah adem. Di atas kita bisa lihat ya roster-roster yang itu di balkon, nanti saya tunjukkan ya. Sebelah kiri saya ini adalah pintu kaca, jadi ini bisa dibuka juga ya kalau kita mau ke belakang ini sebelah sini, serta di sebelah sampingnya ini pintu kaca juga kalau kita mau lega, ada acara keluarga atau kumpul bersama keluarga, ini bisa dibuka semua ya, plong, jadi lebar ini ya, ini lipat, pintu kaca lipat, yuk. Nah, ini adalah space taman di belakang, ini kurang lebih 7,5 meter kali 5 meter. Sahabat Else Property yang butuh taman yang luas, ini bisa dimanfaatkan. Kalau butuh mau ditutup, ini dijadikan ruang makan atau ruang kumpul bersama keluarga, dikembangkan bangunannya pun juga masih lega banget. Sebelah kanan ini sudah ada satu kamar tidur ART. Dan kemudian di sebelah kirinya satu kamar mandi ART. Dan di belakang saya ini, di tengah-tengahnya ini bisa digunakan space untuk cuci pakaian. Bisa diberikan mesin cuci segala ya. Kita akan lihat satu kamar tidur ada di sebelah kanan saya. Ini satu kamar tidur. Kamar tidurnya lega. Kemudian di samping kanan ini sudah ada jendela kaca. Jadi ini terang. Kemudian di sebelah kanannya ini satu kamar mandi. Kamar mandi
mandinya sudah lengkap, sudah ada double shower, kemudian ada klosetnya juga ya, sirkulasi udara, exhaustnya juga ada. Sampingnya kamar mandi ini ada space yang tadi dari roster kita lihat yang tadi di depan ini, di sini untuk pencahayaan, sirkulasi udara juga. Dan di sampingnya sini kalau mau dikasih untuk taman juga bagus banget. Kanan saya ini sudah ada wastafel ya. Oke, kita naik ke lantai 2. Kita menuju ke lantai 2, ini tangganya lebar dan ketinggian anak tangganya tidak tinggi, jadi nyaman, pas ya. Di depan saya ini sudah ada 2 jendela kaca. Nah, ketika dibuka anginnya masuk, udaranya masuk ya. Kemudian kita akan lihat di lantai 2 ada 3 kamar tidur. Kita lihat yang kamar tidur pertama ya. Nah, ini adalah kamar tidur pertama di lantai yang kedua. Jadi ini space-nya sekitar 3x3 meter. Plafonnya ini sudah ada drop ceiling-nya, ada lampu di samping. Kemudian yang di kanan saya itu juga sudah disediakan stop kontak untuk pasang AC ya. Kemudian kiri saya ini ada 2 jendela kaca yang besar untuk pencahayaan dan sirkulasi udara di kamar ini. Nah, sebelum ke kamar tidur yang kedua dan ketiga, saya mau tunjukkan ada 1 kamar mandi luar. Kamar mandi ini sudah disediakan double shower, kemudian ada rak-rak juga yang ada di dalam kamar mandi. Ada jendela kaca, kaca mati ya, jendela kaca mati. Kemudian ada exhaust, juga ada klosetnya, lengkap. Ini kamar tidur yang kedua di lantai 2. Kamar tidur yang di lantai 2 ini sama, sudah ada 2 jendela kaca yang besar, terang. Ini ruangannya sama, sudah disediakan stop kontak untuk AC juga, lampu yang ada di plafon juga. Sebelum ke kamar tidur utama, saya mau lihatkan di sebelah kanan ini ada besi pembatas supaya untuk keamanan juga ya. Oke, kita akan lanjutkan di kamar tidur utama. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya, space-nya lebih besar dari 2 kamar tidur anak. Dan di sini pun plafonnya juga ada drop ceiling-nya, kemudian sekelilingnya sudah diberi lampu, mewah banget. Kemudian di sebelah kiri, saya mau tunjukkan ini kamar mandi dalam, sudah ada double shower, ada rak-rak untuk bisa taruh sampo, sabun. Nah, di sininya pun juga sudah ada wastafel, juga sudah disediakan lemari di sini ya. Kanan saya ini ada klosetnya. Ini ada 3 jendela kaca. Jadi kalau dibuka udaranya bagus. Ini sirkulasi udaranya bagus banget rumah ini. Yuk, balkon ada di depan. Nah, sahabat Esa Property, saya mau tunjukkan balkon yang ada di lantai 2. Jadi ini didesain ini untuk artistik, juga untuk sirkulasi udara. Angin dari lantai 2 ini masuk bisa langsung menuju ke kamar tidur anak tadi, atau juga bisa ke lantai 1. Makanya di dalam rumah adem ya. Apalagi rumah ini menghadapnya ini juga selatan ya. Kemudian di sini balkon, nanti sahabat Esa Property bisa kasih ini meja kursi di sini untuk santai-santai di pagi sore hari bersama dengan keluarga ya. Kemudian balkonnya ini space-nya modelnya L ya. Sahabat Esa
Properti saya sudah selesai mereview rumah mewah yang ada di Semarang Barat. Ini lokasinya dekat dengan bandara, dekat dengan jalan raya. Kemudian ada tol juga dekat dengan sini. Rumah ini dengan luas tanah 145 meter persegi, bangunan 2 lantai 150 meter persegi. Dan kamar tidur ada 4 plus 1 kamar tidur ART. Kamar mandinya ada 3 plus 1 kamar mandi ART. Rumahnya baru, grace, bangunannya bagus, kualitasnya juga tadi sahabat Elsa Property bisa lihat bagus. Rumah ini saat ini ditawarkan hanya 1,8 M masih nego. Jadi sudah ada semi furnishnya segala ya. Untuk sahabat Elsa Property yang tertarik dengan rumah ini, segera hubungi Elsa sebelum kehabisan unitnya di 08522-5676801. Thank you yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah membunyikan lonceng notifikasinya. God bless you.